sahabat-sahabat semua, hari ini saya dapat kejutan ya. Jadi ceritanya kemarin ya kan, saya sudah ajukan monetisasi ya. Kemarin hari apa ya, kurang lebih 4 hari yang lalu lah kalau tidak salah ya, saya lupa. Nah jadi ketika saya hari ini me-upload video baru saya dan mau dijadwalkan nanti hari Jumat akan tayang begitu ya, dan ternyata ada pesan di sini muncul. Nah, selamat, Anda telah diterima di program partner YouTube. Nah, Anda ini dapat memonetisasi video dan mengakses dukungan. Oke, padahal kemarin saya dapat kendala ya. Nah, jadi kemarin itu saya kan mengajukan monetisasinya itu belum punya akun AdSense-nya ya. Belum punya akun Google AdSense-nya. Dan sekalian mengajukan pada saat itu monetisasi bersamaan dengan membuat akunnya. Nah, karena itu terkendala kemarin ya. Begitu pas di nomor 2 ya. Begitu pas di nomor 2. Ini coba saya buka dulu ya, tidak usah ya. Oke, tidak usah. Begitu saya buka di nomor 2 yang kan kemarin sudah ada 3 tahap ya. Tahap kedua itu mengaitkan antara akun dan YouTube kita, channel kita. Nah, menunggu proses itu setelah di-start kan sedang dimulai. Tahap ketiga belum bisa kan? Nah, ternyata setelah saya membuat akun dan baru proses membuat pengaitan itu, malamnya itu malah subscribe saya hilang ratusan, dan menu untuk menimbulkan, untuk melihat itu sudah hilang juga ya, yang tiga itu sudah hilang juga, saya benar-benar drop juga ya. Tapi hari ini kok ada keajaiban, padahal subscribe saya ini masih belum kembali ya, masih belum balik ya, yang masuk di daftar hilang itu ribuan. Belum balik ini, saat ini belum balik ya. Jadi setelah ajukan monet kemarin kan 1.200. Setelah menunggu prosesnya malah drop jadi 900. Nah, ini juga masih 900, belum sampai itu ya. Karena untuk mengembalikan ratusan itu ya tidak cukup 1 atau 2 hari. Apalagi kalau kita jarang untuk online, jarang menyapa teman-teman ya. Lama ya untuk kembalinya. Tapi hari ini ternyata ada keajaiban juga ya. Ternyata lanjut langsung ya, otomatis setelah akun kita terkait dengan AdSense, mereka langsung mengakses tanpa kita klik, padahal seharusnya kan kita yang klik. Tanpa kita klik, ternyata langsung masuk ke tahap peninjauan yang ketiga. Ini sudah berada di tahap peninjauan yang ketiga saya ya, karena sudah bisa mengaktifkan iklan. Ini saya sudah bisa mengaktifkan iklan di video-video saya. Nah, ini ya. Nah, jadi semua ya, ini bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Jadi semua video saya bisa saya aktifkan dan bisa dinonaktifkan untuk itunya, untuk iklannya. Walaupun ada beberapa video ya yang dibatasi. Kenapa ini? Karena coba kita lihat yang dibatasi itu karena apa? Saya juga belum paham ya. Di bagian mana tadi ada bagian video yang bukan klaim hak cipta itu, tapi video saya itu terlalu pendek dan mungkin berisi unsur yang tidak sopan ya, karena saya memvideo ayam yang lagi berkelahi. Oke ya, coba kita lihat dulu, kita kembalikan dulu ke ini, sudah di laman berapa saya lupa ya tadi. Nah, ini tidak aktif ya. Ini tidak apa ini? Oh, ini aktif ya. Oke. Sahabat-sahabat, kita lihat. Oke, kita cari dulu tadi. Ini juga non aktif nih, kenapa tadi ya, padahal sudah saya aktifkan ini. Coba saya aktifkan ya. Oke. Aktifkan. Simpan. Bisa ya iklannya masuk, bisa.
Oke, kalau yang ini juga kita aktifkan, coba simpan. Nah, bisa ya. Semuanya bisa kayaknya nih. Cuma saya aja yang belum mengerti ya bagaimana caranya. Oke, kita kesampingkan dulu video saya. Nah, ini dia yang maksud saya tadi ya. Nah, ternyata setelah saya ini, setelah saya mau mengaktifkan, nah ini terbatas katanya. Padahal video saya ini video apa ya? Oh, ini video saya jalan-jalan ya. Video saya jalan-jalan bersama anak-anak saya, rekreasi padahal. Tapi kenapa ketidaksesuaian ini muncul ya? Video ini menjalankan iklan dengan jumlah terbatas atau tidak ada sama sekali, karena konten teridentifikasi sebagai tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklan. Video ini tetap dapat diputar sepenuhnya dan masih memenuhi syarat untuk memperoleh pendapatan langganan dari YouTube Premium. Oke, okay. Terbatas ya. Oke, okay, tidak apa-apa, biarlah. Tapi yang penting masih bisa diputar katanya. Tadi rasanya ada dua video ya yang dibatasi seperti itu, bukan karena klaim hak cipta, tapi karena isi kontennya mereka tinjau. Nah, karena acara keluarga ya, itu acara keluarga. Bukan yang seperti video saya ini, kan ini tutorial ya. Oke, saya tidak mengerti juga masih ya. Nah, jadi sahabat-sahabat, hari ini saya bersyukur sekali. Artinya ini ada tanda-tanda bahwa saya termonetisasi ya, sudah masuk masa peninjauan tahap yang ketiga ini. Nah, ini kok tidak aktif ya? Oh ya, aktif ya. Yang video tidak publik juga bisa aktif iklannya, karena video tidak publik ini bisa ditonton orang yang kita kirimi link video kita itu. Kalau tidak kita kirim link, mereka tidak bisa menonton ya. Oke, kita lihat lagi. Tadi ada satu lagi. Tadi apa alasannya? Saya penasaran ya, sahabat-sahabat. Kita kembali ke awal dulu ya. Oke, ini. Nah, ini. Ah, ini pemeriksaan katanya kan. Iklan tertunda. Teknik menulis cerpen. Nah, ini pemeriksaan mungkin ya, karena video ini baru saja saya upload dan mereka mungkin perlu meninjau apakah video ini bisa dimonetisasi atau tidak ya. Nanti kita tunggu, berarti menunggu mereka meninjau secara manual mungkin ya. Nah, jadi iklan tertunda. Oke, tidak ada iklan masih di tempat saya itu ya. Tapi karena memang itu saya jadwalkan, itu baru nanti hari Jumat depan baru bisa saya tampilkan. Nah, ini juga nonaktif tadi. Ini acara keluarga saya nih. Coba saya aktifkan lagi ya. Saya aktifkan lagi, simpan. Nah, nanti ada keluar tuh muncul. Nah, kesesuaian iklan ya. Oke, itu nanti apa kita baca. Kesesuaian iklan. Video ini menjalankan iklan dengan jumlah terbatas atau tidak sama sekali. Tidak ada sama sekali ya, karena kontennya teridentifikasi sebagai tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklan. Video ini tetap dapat diputar sepenuhnya dan dapat memenuhi syarat untuk memperoleh pendapatan langganan dari YouTube Premium. Oke. Jadi ada dua video saya yang tidak bisa dimasukin, diaktifkan iklannya. Dari 140 video saya ya. Oke, sahabat-sahabat semua, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah membantu ya, yang sudah saling berdiskusi di kolom komentar untuk mendukung channel saya bisa tumbuh dan berkembang ya. Dan walaupun subscriber saya tidak memenuhi syarat ya, karena turun lagi. Saya ini kalau seandainya sudah tidak ada yang hilang-hilang seperti itu ya, mungkin subscriber saya itu sudah 2000 2K lebih. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan apa yang
sahabat dukung terhadap saya itu akan dibalas berpuluh-puluh kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Membahagiakan orang satu kali akan mendapatkan kebahagiaan 10 kali. Memberi orang satu kali akan mendapatkan hadiah 10 kali. Kita bersedekah 10.000 akan mendapatkan 100.000. Bersedekah 1 subscribe buat saya, Anda akan mendapatkan 10 subscribe. Oke ya sahabat-sahabat, karena subscribe itu gratis, tapi imbasnya, positifnya terhadap channel yang positif tentunya akan sangat besar ya, dan sangat berpengaruh. Sumbangan Anda satu klik saja itu akan menghidupkan orang lain ya. Nah, tapi dilihat-lihat juga siapa yang mau didukung dan siapa yang mau di siapa yang mau di tidak didukung ya. Kita jangan sampai kita terperosok, terjebak. Nah, seperti itu. Kalau bagus ya kita dukung, kalau tidak bagus ya tidak usah ya. Nah, kita tergantung hati nurani kita masing-masing, sahabat-sahabat semua. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini saya bagikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Nanti ini akan saya gabungkan video ini dengan video sebelumnya saat-saat saya monetisasi ya. Nah, saya juga belum membuka ini email. Mungkin ada email, dapat email nggak saya? Nggak tahu juga ya. Coba saya buka Gmail saya ya, kita lihat sebentar. Nah, kita lihat nanti ya, mudah-mudahan ya. Oke. Kita tunggu ya sahabat-sahabat semua, Gmail saya mencari Gmail saya, mudah-mudahan. Nah, saya terbuka saja ya, tidak ada yang ditutup-tutupi ya untuk sahabat-sahabat. Artinya ya tidak ada rahasia-rahasiaan ya. Oke, kita lihat ini email saya. Oke. Kayaknya tidak ada sih ya email. Email dari YouTube tidak ada ya. Ini Gmail saya kan ini. Iya, ini Gmail saya tuh. Nah, dari Facebook semua ini kan. Oke. Nah, kok seperti itu ya. Nah, tidak ada ya kayaknya nih. Oh, dari YouTube banyak nih. Oh, ini orang yang subscribe ya, orang yang subscribe ke saya. Ini terima kasih ya, Bang Drak. Drak apa ini? Oke. Belum dapat pesan dari YouTube, enggak ada emailnya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat, sampai di sini dulu apa yang bisa saya bagikan, informasi, berbagi pengalaman, berbagi keceriaan ya. Akhirnya channel saya masuk dalam program partner YouTube ya. Nah, ini pesannya. Nah, mudah-mudahan betul ini sih berlanjut ya, dan subscribe saya bisa tercukupi lagi begitu, jangan sampai hilang lagi lah ya. Kok bisa hilang sampai ratusan hanya dalam waktu satu malam? Ini jam 11 malam masih ada ya, setelah saya ajukan monet kan, proses pengaitan akun itu jam 11 malam masih ada kan. Seharusnya paginya saya lihat, saya mau melihat status adsense saya apakah sudah terkait apa belum, malah subscribe saya jadi hilang dan menu yang tiga itu hilang juga ya. Tapi alhamdulillah hari ini kan ada ini, ada ucapan selamat, berarti ada tanda ya, ada tanda-tanda bagus begitu ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Oke, terima kasih buat yang sudah mendukung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.